Halo internet, Bamsko di sini dan welcome back to video Mobile Legend. Dan ia masih membahas tentang si Gosen ini, si hero yang ganteng. Sebelum kita mulai, gue pengen ngasih tebak-tebakan buat lo. Siapakah nama karakter dari manga One Punch Man yang memiliki tampilan dan nama yang mirip seperti Gosen? Silahkan ditulis di dalam komentar. Dan dia masih membahas tentang si Gosen ini. Sekarang di Advent Server dia sudah di rework atau dibuat ulang, dikerjakan ulang, apalah itu. Dan ya di patch note 1.2.48, entah kenapa namanya dia jadi Gusion, padahal si Gosen di tulisannya gua nggak ngerti lagi. Bahwa intinya adalah dia diganti atributnya dari physical damage menjadi magic damage skill, yang artinya item Gosen bakalan benar-benar berubah total. Dan dia bakal pakai item Mage, Mage, gak tau dah. Banyak rumor bahwa Gosen katanya akan membuat Hayabusa gak laku. User Hayabusa yang udah di nerf abis-abisan bakalan pindah ke Gosen. Enggak bos, enggak, salah. Jadi bukan Hayabusa yang menurut gue bakal pindah, tetapi user Karina, karena sama-sama punya magic damage. Tetapi yang ini masih baru dan masih anget-anget. Dan iya, sebelum kita mulai, buat lo yang belum bergabung menjadi para Scotlanders, ayo gabung dong dengan cara ngeklik tombol berwarna merah bertulisan subscribe, agar lo bisa mendapatkan video yang lebih menarik setiap harinya. Jadi subscribe. Oke, terima kasih yang telah nge-subscribe. Berarti lu telah bergabung menjadi para Scotlanders. Dan iya, let's go. Mari kita coba pakai Gosen yang baru. Oke, dan iya, ini dia. Di tim kita ada Mia, Roger, Gosen, Hayabusa, dan Franco. Di tim musuh ada Dark Cross. Ada Freya, Gosen, Cyclops, Bruno, dan Fanny. Wow, musuh kita tipis-tipis. Kecuali Freya mungkin. Tapi pada susah banget dikejar. Oke. Kita akan melihat bagaimana match ini akan berlangsung. Dan gue pakai execute lagi. Kenapa? Gue masih mau nyampah. Welcome to Mobile Legend. Iya. Oke, bentar. Kok jadi jelek gini? Bentar. Blow gue high frame rate-nya, bodenya dan high-nya belum digituin. Sorry. Dan iya, oke. Ya. Gue bakal ambil item. Oke, balik ke lane. Habuski. Mana perasaan tadi gue ngeliat Cyclops di sini? Cyclops, Suetari. Oh ya, kalau misalkan ini diubah jadi Assassin Mage, berarti mananya makin banyak dong ya. Oh, mananya nggak bakal habis ini. Oh, gue ngapain? Itu bodoh. Gue terlalu nafsu. Oke, enggak. Cyclops, diam. Stay down. Hola, bitch, be humble. Oke, itu menjijikan sekali. Seret. Makasih. Skill 1 majuin. Ambil lagi, majuin lagi. Tarik semua, dan... Ah. Oh. Oke. Oke, halo Fanny. Mau kemana Fan? Agak susah kalau nargetin Fanny. Oke. Sip. Ya, banyak kok di sini semua ya. Pak. Pak, sabar dong, satu-satu aja nih, Pak. Saya mau farming susah jadinya, Pak. Aduh. Let's go. Oke, let's go. Bruno Mars. Antum Bruno Mars. Tarik ya. Gua salah hotkey. Gua malah klik skill 1 bukan narik pedang gua. Oke, makasih Bruno Mars atas skillnya. Lumayan, masih sakit. Oke. Ya kenapa? Ya ampun. Eh, kura-kura gua. Sialan tuh orang berdua datang ngambil kura-kura gua. Ih, sopan banget, lihat minta dibantai. Oke, Franco ngapain sampai ke sana-sana? Ya, Franco-nya mabok. Launch attack. My swordsmanship is almost as good looking as I am. Franco attack. Hajar. Ya, pada nggak berani ngehajar. Habuski. Set. Ya, good. Thank you very much. Gua sudah mulai sedikit mengerti esensi dari nyampah. Ampun. Nggak, ya beda, kerasa banget bedanya. Nggak terlalu sakit-sakit amat. Agak kurang joss. Tunggu magic
item magicnya selesai dulu mungkin. Just try to keep up with me. Ajar. Oke, ya good. Oke, ya good. Hop. Hop, hop, hop. Oke, mantap juga, makasih ya. Kabur. Kenapa ada orang di sini? Kenapa ada orang di sini? Gua minta buff-nya. Gua minta buff-nya. Itu Cyclops kenapa enggak kabur? Enggak kabur ya. Kok mati? Gua padahal enggak ngapa-ngapain loh. Dekor gue hilang. Hats. Double ya. Ini Roger ngapain? Ya Rogernya bingung. Roger enggak lihat map. Oke, semua kita blame Roger. Report Roger, auto report. Enggak bantuin malah farming coba. Oke, bantu Habu saya. Bantu Habu saya. Sini Habu saya. Buya Hasa. Aduh. Good. Cuman masih ada satu lagi. Sini Buya Hasa. Buya Hasa sini Buya Hasa. Buya Hasa. Come here baby. Hop. Trot. Fruit. Set. Putin bundi yang ngapain lu mau nyampah ya. Aduh skill keduanya itu mantep banget. Habuski. Strong cong. Cong corong tong. Ya, good. Hot. Kalau misalkan Gosen lawan Gosen, yang nentuin kemenangan itu kecepatan tangan sebenarnya. Siapapun yang cepat tangannya dan ya item juga sih. Habuski. Thank you. Ada apa ya? Hayabusa mau bantu gua enggak? Enggak ya. Oke, enggak apa-apa. Set. Strong. Enggak jadi. Enggak jadi. Ngapain? Dan ya itu merupakan kelemahannya si Gosen, tipis banget darahnya. Kayak busa semangat Om. Just some stranger. Itu menang lu lawan. Menang itu lu. Kenapa tak kena kepala cabut? Oke, akan kembali kita saksikan Gosen melawan Gosen yang bukan tandingannya Gosen gua. Oke. Jangan dia malah kabur. Alright. Yes. Bikin jari gua lincah kalau pakai kayak ginian tuh. Makanya gua suka. Habuski. Oke, minta war. Oke, ayo war. Hop, okay. Jangan, gua nggak boleh paling depan, karena darah gua titik. Ah, good, Franco yang terbaik. Oke, hop. Oh, ngapain? Kesalahan. Kenapa gua disampai juga? Oke, double kill. Ya, triple kill. Tapi gua yang sekarat. Gua benci besar sama lu, Mia. Oke, mantap jiwa. Udah nggak apa-apa, Iya, Mia. Udah, Mia. Stop right there. Oh, the end. Nyari suatu gua di akhir-akhir. Voila, itu dia. Gimana ya? Beda banget kerasanya gitu. Sekarang Gosen yang ini benar-benar butuh item. Dan ya itu dia, gue pakai Gosen. Dan kerasa banget Gosen yang kali ini emang benar-benar butuh item. Butuh item magic, karena kalau nggak ada magicnya dia benar-benar jadi nggak terlalu sakit. Tapi tetap ini masih agak terlalu OP. Sedikit OP, tetapi nggak se-OP yang pada awal-awal keluar. Karena nggak ada tambahan damage lagi sekarang pada skill-skillnya. So ya, yeah, kalau misalkan keluar masih tetap akan gue beli karena seneng aja gue pakai si Gosen, seru. Dan bagaimana dengan lu? Apakah lu akan tetap membeli Gosen? Silahkan ditulis di dalam kolom komentar. Jadi seperti itu dia untuk video Mobile Legends kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan pernah lupa untuk subscribe dan like karena ini sangat membantu Bang Scott untuk membuat video yang lebih keren selanjutnya. Dan sampai jumpa di Mobile Legends selanjutnya. Bye-bye.